Permisi. Oh, iya, iya. Saya adalah juri lomba lingkungan paling hijau. Oh, iya. Apa betul ini jalan sesama? Benar, Bapak Juri. Selamat datang di jalan sesama. Perkenalkan, nama saya Pak Bagus. Pak Bagus. Saya warga di sini. Oh, iya, iya. Ya. Jadi benar ini jalan sesama ya? Betul, betul sekali. Ya. Gimana? Enak sekali ya di sini ya? Iya, iya, iya. Banyak tanamannya. Ya, banyak pohonnya. Banyak bunganya. Boleh saya lihat tempat yang lainnya juga? Tentu, boleh, boleh. Mari saya antar melihat-lihat, Bapak. Oh, ya, boleh. Silakan. Terima kasih. Sebentar, adik-adik ya. Yuk. Wah, silakan, silakan, iya. Bapak. Ayo cepat nih, nanti jurinya keburu datang. Wah, iya, iya, iya. Saya sudah hampir lihat semuanya. Betul, betul. Hijau. Ini sampai. Semua sudah hijau semua. Wah, Pak Juri. Pak Bagus. Yuk. Ini rumah siapa nih, Pak Bagus? Ah, ini rumah taman hijau milik Tantan. Oh, banyak daunnya rumahnya. Betul, ini namanya rumah pohon. Oh iya, memang mirip pohon. Betul sekali. Bagus, rumahnya ya, mirip pohon. Gimana? Rumah ini? Ya. Pagarnya juga. Ada tanaman. Betul, betul. Di dalamnya banyak tanaman. Hebat. Memang, terima kasih. Masih banyak lagi, masih banyak lagi. Iya, iya. Boleh saya lihat di sana? Boleh, silakan, silakan. Wah, ini juga silakan, hijau sepertinya. Masih ada bunga yang tertutup kok kasih jauh, ha? Untung saja jurinya belum datang. Tenang, Mon. Aku pikir jalan sesama pasti akan menang. Karena kan lingkungan kita sudah cukup rimbun dan teduh ya, ya kan? Apalagi kalau juri melihat bunga-bunga kita. Tapi Putri sama Jabri kemana ya? Ya mana ya mereka? Mereka sudah selesai melepaskan kain-kain dan kertas-kertas hijau itu. Nah, Bapak Juri, ya. Ini namanya Tantan, oh, ini Momon, ya. Dan ini istri saya, oh, Susan. Ya. Ini Bapak siang Juri. Semuanya. apa Pak Juri sudah melihat jalan sesama? Oh, tentunya sudah. Dan menurut saya, jalan sesama sangat indah. Indah. Tapi... Dari semua peserta lingkungan paling hijau tahun ini, sepertinya semuanya sama-sama indah. Saya sampai bingung memilih mana pemenangnya. Pak Bagus, Susan, ya? Momon, Tantan, kami sudah selesai. Iya, kami telah selesai membersihkan semua sisa-sisa kain dan kertas hijaunya. Iya. Tunggu sebentar. Wah, ternyata di jalan sesama, yang hijau bukan lingkungannya saja, tetapi warganya juga lihat hijau, bajunya sama hijau. Ini baru benar-benar hijau namanya. Hebat sekali. Bapak ini siapa, Pak Bagus? Jabrik, itu Bapak Juri. Baiklah kalau begitu. Karena jalan sesama tempatnya rindang dan teduh, ya, hijau, ya. Kemudian warganya antusias memakai baju berwarna hijau. Saya putuskan, yang menjadi pemenang lomba lingkungan paling hijau adalah jalan sesama.